Aksi banjing loncat di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur viral di media sosial. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan di pagi hari saat truk dalam perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah. Video amatir yang viral ini merekam aksi seseorang diduga pelaku banjing loncat bergelantungan di bak truk pengangkut pakan ternak di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Terlihat pelaku yang nekat memanjat bak truk dan merobek terpal penutup muatan sambil mencari barang yang dapat dicuri. Truk yang menjadi sasaran pelaku baru berhenti setelah ada kendaraan lain di belakangnya berhasil mendahului dan memberitahu sopir truk. Sopir truk dibantu warga sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil lolos lari ke tengah hutan. Polisi dari Satreskrim dan Resmo Polres Ngawi yang datang ke lokasi kejadian meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk sopir truk. Video terkait banjing loncat itu terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Terkait masalah kerugian, sopir tidak mengalami kerugian, cuman mengalami robek pada terpalnya. Pelaku sempat dikejar, namun pelaku melarikan diri ke tengah hutan. Polisi masih memburu pelaku banjing loncat dan memperketat patroli untuk menghindari kejadian serupa terjadi di wilayah Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One, mengabarkan.